الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FATV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FATV. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Sahabatku semua, sahabat kemanusiaan, sahabat para dermawan, mudah-mudahan kita semua selalu dikumpulkan di Allah subhanahu wa ta'ala di atas buminya sebagai hamba-hamba yang terbaik dipilih oleh Allah. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna al munkar kuntum khaira ummah. Jadi umat ini menjadi umat terbaik kalau kita hadirnya kita membawa manfaat bagi orang lain. Ukhrijat linnas, di sini Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan bahasa umum linnas. Allah tidak berfirman ukhrijat lil mu'minin, enggak, tapi ukhrijat linnas, kamu dikeluarkan oleh Allah, kamu dipilih oleh Allah untuk mengurus manusia di muka bumi. Maka kita diajarkan agar kita selalu memberikan manfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, paling baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Peradaban yang Allah turunkan hanya satu, yaitu peradaban kemanusiaan. Islam Allah turunkan untuk kemanusiaan. Karenanya manusia ini adalah makhluk yang paling Allah tinggikan derajatnya. Hampir nih, hampir semua sifat-sifat Allah Allah berikan kepada manusia. Jadi kita ini punya sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang, dermawan, peduli, semua ada dalam diri manusia. Makanya sahabatku semua, kita berbahagia ketika kita dikumpulkan karena kita telah memiliki visi yang sama, yaitu kita untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Kita ingin menjadi perantara, juga menjadi pejuang dalam menyelamatkan kemanusiaan di muka bumi. Sahabatku rahimakumullah, inilah nikmat yang paling besar yang harus kita syukuri karena kita semua digabung oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kebersamaan ini. Bersama-sama kita bergandeng tangan menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah nanti kita di surga saling mencari insyaAllah. Yang pernah kita bersama-sama, kita saling memberikan syafaat di antara kita, sehingga kita semua insyaAllah saling memastikan bahwa tidak ada sahabat kita yang tertinggal, kecuali kita sudah memastikan sama-sama masuk surga. Amin. Nah, ini kebiasaan para ulama. Jadi para ulama itu tidak segan-segan minta kepada murid-muridnya agar nanti kalau kamu masuk surga tolong cari aku. Itu sudah menjadi kebiasaan. Dan Rasulullah sendiri setiap kali bertemu dengan sahabat-sahabatnya, mau pergi safar, mau pergi jauh, dia mengatakan astaudiukumullah, aku titipkan kamu kepada Allah. Ya Allah, aku menitipkan saudaraku ini kepadamu ya Allah. Jadi ternyata memang ini kebiasaan bahwa kita di antara kita jangan merasa segan kalau ketemu tolong doain aku. Sampai Nabi sendiri ketika salah seorang sahabat mau pergi umroh, Nabi di Madinah, lalu dia mengatakan, ya Umar, wahai Umar, ud'uli, doain aku. Rasulullah sendiri minta doain aku, doain untuk aku. Biasa ya. Jadi kita kalau ketemu doain aku, karena doa sahabat itu mustajab. Jadi doa sahabat untuk sahabatnya yang dia panjatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, ini doa mustajab. Makanya jangan bakhil menyebut nama saudaranya Abu Darda radhiyallahu an, sahabat Rasulullah SAW.
selalu menyebut dalam doa-doanya sampai 70 nama dari sahabat-sahabatnya. 70 nama saudara-saudarakumullah, sebutkan Allahumarham fulan bin fulan, Allahumarham fulan bin fulan. Pokoknya sebutkan, sebutkan siapa yang kita selalu bertemu bersama-sama di antara kita. Jangan bakhil untuk saling mendoakan. Jangan bakhil untuk saling memberikan syafaat di antara kita nanti di akhirat, di mana kita oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan dan kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karenanya setiap pagi para sahabat, nih tadi ada pengumuman, setiap pagi dari para sahabat selalu bertemu saling menasihati. Jaddid niyatak ya akhi, wahai sahabatku, jangan salah niat. Setiap bangun pagi jangan salah niat. Niatmu untuk Allah, amal kita untuk Allah. Pokoknya memperbaiki niat adalah merupakan syarat mutlak supaya amal kita diterima. Makanya mudah-mudahan sahabatku semua, dengan kebersamaan kita di sini, insya Allah kita selalu digabung dalam amal soleh, digabung dalam amal mulia, yaitu untuk mengurus makhluk Allah yang paling mulia, yaitu yang namanya manusia, al-insan. Sampai-sampai ada satu surah dalam Al-Quran namanya surah al-insan. Manusia adalah paling tingginya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai para malaikat Allah perintahkan untuk bersujud kepada manusia. Usjudu li Adam, bersujudlah kamu kepada Adam. Sampai-sampai Allah melaknat iblis karena tidak mau memberikan sujud penghormatan kepada manusia. Maksudnya apa saudaraku? Maksudnya level kita ini tinggi. Jadi kalau kita bicara level ini ya, paling tingginya yang maha tinggi adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-A'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Nah, di bawahnya adalah manusia.